Fitri itu lagi belanja pasar. Moholan. Enak lah. Enak. Lagi kawan-kawan semua. Tadi. Sekarang kita ada di Bitun. Sebenarnya kita baru pertama kali loh kita di sini. Sekarang kita ada di pasar Bitun. Ternyata jalan-jalan di pasar Bitun itu di Hongkong ada singkong. Anak singkong dong. Harganya $6 1 kilo. 1 kilo paling isinya berapa 1 biji? Lumayan bagus sih singkongnya sih, enggak terlalu kacau banget ini kayaknya kalau direbus itu enak mantul. Dia sama aja. Terus sama apa ya yang biasa kita makan? Mundul. Itu ada, ini juga nih. Tahu enggak ini apa? Mundul. Ubi. Terus telo. Ya, bermacam-macam ubi, yang ini biasanya dalamnya warnanya ungu, terus yang ini kuning ya? Ya, kuning, terus yang ini putih ya. Warnanya kayaknya enggak ungu aja masa? Ini tahu ah, intinya ini telo ungu lah, terus yang ini kayaknya rodok putih, kuning di mana gitu. Oke. Terus ini ada bengkuang di Hong Kong. Biasa kalau di Indonesia itu kan babi lutis, kalau di sini di Osai. Terus ini namanya tebu. Tebu ini. Biasanya kalau di Hong Kong itu babi bikin itu apa namanya? Apa ya? Minuman gitu. Sama ini nih gabungannya. Itu apa? Ini kayak semacam dari tebu itu loh. Akar alang-alang. Bukan alang. Akar alang-alang. Sama ini. Tahu di Indonesia ada enggak ya ini? Butter chestnut. Butter chestnut. Nah, itu bawang putih, kentang, tomat.